Peluncuran maskot dan jingle pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu digelar pada Sabtu 4 Mei nanti. Perhelatan akbar mengundang artis ibu kota Jamrud yang digagas KPU Provinsi bekerjasama dengan RBTV akan dilaksanakan di Sports Center Pantai Panjang. Kegiatan yang menjadi ajang sosialisasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini pun mendapat dukungan penuh dari Polresta Bengkulu yang siap mengerahkan personil pengamanan agar acara berjalan lancar. Disampaikan Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata, guna memastikan puncak acara berlangsung kondusif, masyarakat yang datang untuk menonton konser akan dilakukan pemeriksaan secara mendetail. Salah satunya memastikan barang bawaan yang dibawa. Selain itu, karena kegiatan dilakukan satu hari penuh, Kapolresta juga meminta agar lokasi area parkiran tersedia dan ada petugas yang berjaga. Termasuk disiagakan pula petugas damkar dan petugas kesehatan di lokasi. Karena saya juga dulu anak band dan tukang nonton juga, jadi saya tahu persis. Mau jadi slang dari Jamrud. Nah, itu yang harus kita antisipasi, ya. Jangan sampai ada kejadian, ada yang ketikaman karena mabuk. Tapi kita nggak antisipasi. Nah, nanti metodenya nanti kita ngobrol. Terus yang Ricky nanti ini akan berbanyak dengan Jamrud. Oh iya. Kalau oh, misalnya ada yang mau soal Jamrud nanti, boleh nanti kita bawa nanti. Kami bawa. Yang ini dana Pak, dana ini memang di tas itu surat semua Pak. Iya. Oh, administrasi ya. Oh. Ya gitu lah. Kalau dia ngomong, kita semua ada. Oh, pinter. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.